sore hari ini, hari Minggu, kita melaksanakan giat penertiban balap liar, khususnya di Jalan Bypass Mojagung, yang setiap hari Minggu kita selalu mendapat informasi dari masyarakat, situ sering terjadi balap liar. Oleh sebab itu, kami dari Polsek Mojagung mengagendakan untuk melaksanakan kegiatan razia terhadap para anak-anak kita yang melaksanakan balap liar di bypass. Dan alhamdulillah sore ini kita laksanakan dengan kekuatan dari anggota Polsek Mojagung. Semuanya sudah kita kerahkan. Dan hasilnya hari ini terdapat 20 kendaraan. Dan langsung kita lakukan penindakan, tilang, kemudian pembinaan kepada para pengemudi pembalap liar, kemudian kita panggil orang tuanya, kemudian kita buatkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan balap liar lagi di situ, bahwa perbuatan balap liar itu sangat mengganggu ketertiban umum. Nah, seperti itu. Dan untuk pengambilan kendaraannya, Dan? Ini kita laksanakan 1 bulan, jadi kita tahan 1 bulan, nunggu sidang dari pengadilan. Setelah nanti dari sidang, kemudian bayar denda, nanti bukti itu kita untuk mengambil kendaraan yang ada. Gitu. Dan jika ada kendaraan yang tidak sesuai dengan spek-speknya bagaimana? Ya nanti kita tahan dulu, ya untuk dilengkapi lagi sesuai dengan spek-spek yang sesuai dengan standarnya. Untuk giat raja seperti ini akan dilakukan sampai kapan? Ya, pokoknya selama masih ada kegiatan balap liar di bypass, tetap kita akan laksanakan razia. Baik itu kita laksanakan secara skala besar maupun kita laksanakan patroli ya untuk antisipasi. Sehingga masyarakat yang melewati bypass itu tidak... yang melewati bypass tidak merasa terganggu. Nah, dan ini informasi dari masyarakat, kami mengucapkan terima kasih banyak, khususnya bila ada kegiatan yang melanggar ketertiban umum, melanggar Kamtibmas, silahkan diinformasikan untuk kita tindak lanjuti. Demikian.